teman-teman, saat ini saya berada di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Kebetulan hari ini saya melakukan perjalanan dari Kabupaten Mamuju Tengah ke Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, teman-teman. Jadi di perjalanan saya mengalami kemacetan. Ini di Jalan Trans Sulawesi dan saat ini saya melewati jalan pintas dan ini melewati lahan pertanian warga masyarakat yang ada di sini. Jadi seperti ini jalannya ya teman-teman ya, mau tidak mau ya kita harus lewat sini. Kalau kita jatuh ini wassalam langsung ke got. Tetapi kemudian kita disuguhkan dengan pemandangan persawahan warga yang ada di sini dan teman-teman. Di depan saya itu ada rumah Mekah ya, di tengah-tengah lahan persawahan warga. Wow, ini cukup menarik ya. Kalau kita bangun pagi kemudian keluar dan melihat ke depan itu ya, kita akan disuguhkan dengan lahan pertanian atau sawah masyarakat yang ada di sini. Wow, cukup cantik ya. Dan ini masyarakat yang kebetulan naik mobil mungkin ya, melewati jalan trans, tapi karena mereka tidak bisa lewat, akhirnya mereka melewati jalan pintas. Seperti ini keadaannya teman-teman. Mungkin ini atau mereka ini akan ke pesta, tapi karena terhalang ya, terpaksa mereka jalan kaki. Seperti itu kawan-kawan. Dan banyak masyarakat di sini yang mungkin hanya sekedar menonton atau melihat-lihat yang orang lewat ya, dan mungkin juga mau menyeberang seperti itu kawan-kawan, dan mereka masih mengantri. Ya, jadi jalan pintas ini adalah jalan desa ya. Ini kita masuk ke desa yang ada di Kecamatan Kaluku. Saya kurang tahu nama desanya ini desa apa ya. Dan kita mengarah kembali ke jalan poros. Seperti itu kawan-kawan. Jadi kita mengarah ke jalan poros. Ini adalah kebetulan jalan Trans Sulawesi. Wow, lumayan juga pengalaman hari ini ya. Iya, kita nikmati aja teman-teman. Seperti itu. Dan kita lihat ini banyak mobil yang ngantri ya. Ini kurang lebih kemacetannya ini kurang lebih sekitar 5-10 kilo teman-teman. Ini sudah di jalan Trans Sulawesi dan bisa kita saksikan teman-teman, ini berjejer mobil-mobil ya. Jadi mobil-mobil ini ada mobil truk, kemudian ada mobil lintas provinsi, lintas kabupaten, dan mungkin lintas desa. Seperti itu kawan-kawan, beginilah pemandangan pada hari ini, pemandangan mobil yang berjejer ya. Seperti itu kawan-kawan. Wow, ini cukup panjang. Dan saat ini saya sudah mengarah ke Kota Mamuju. Kurang lebih dari Kecamatan Kaluku sampai ke Kota Mamuju itu kurang lebih sekitar 25 kilo. Ya, kira-kira setengah jam lah saya bisa sampai di Kota Mamuju. Dan kalau kita lihat jalan Trans Sulawesi ini memang cukup bagus ya, karena memang selesai diperbaiki. Seperti itu kawan-kawan. Wow. Jadi perjalanan hari ini cukup mengesankan ya. Jadi kenapa kemudian di sebelah ini kendaraan cukup lengah, karena memang mobil itu masih mengantri di belakangnya teman-teman, dan ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Seperti itu kawan-kawan. Jadi walaupun kita mengalami kemacetan pada hari ini ya, kita cukup menikmati pemandangan sawah pertanian. Dan kebetulan teman-teman, komoditi yang paling banyak di Kecamatan Kaluku itu adalah persawahan ya. Seperti itu, atau padi. Komoditi padi itu paling banyak di sini, warga masyarakat yang menanam padi. Seperti itu kawan-kawan. Dan
Saya kira itu aja yang saya sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.